Halo teman-teman semua, hari ini aku mau unboxing sekaligus review bed rails merek Skida. Nah ini dia penampakannya sebelum kita unboxing ya. Nah ini dia setelah kita unboxing, ada bar, ada L connector, dan ada buku petunjuknya. Jadi ini pasangnya mudah sekali ya. Nah ini dia setelah aku pasang di tempat tidur aku pakai yang ukuran 200 cm atau 2 meter yang variasi berwarna grey. Di sini mereka itu sudah memakai non-toxic material ya, jadi aman sekali untuk bayi. Ini dia penampakan keseluruhannya setelah aku pasang, terlihat kokoh ya. Nah di sini juga bagian framenya itu udah ada busa pengaman, jadi pastinya aman ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia jaringnya tuh tebal. Kayaknya juga tebal. Terus jahitannya itu juga rapi ya, teman-teman semua. Selanjutnya, kita lihat penampakan dari bagian dalam. Seperti ini ya. Terlihat sangat kokoh, dan kalau mau lebih kokoh lagi kita bisa scrub bed railnya ini ke dipan kita. Lalu untuk menurunkan bed railnya gampang ya, tinggal ditekan tombol merahnya seperti ini, dan ini bisa diturunkan satu sisi ataupun kedua sisinya. Kemudian ini bisa kita atur sesuai ketinggian matras kita ya, bisa dari 3 cm hingga ketebalan 32 cm. Jadi cukup digeser tombol merahnya seperti ini, kemudian kita atur aja sesuai ketebalan matras kita. Lalu bagian bawahnya ini itu kokoh ya, karena ada besinya gitu, terus ada busanya, jadi anak nggak akan keselip ataupun jatuh di sini. Nah ini juga ada tempat untuk letakin barang-barang kecil ya. Ini contoh review aku saat Jonan lagi main di dalam bed rail. Kokoh ya teman-teman. Nah ketinggian bed railnya ini bisa diatur ya, mulai dari 75 cm hingga 103 cm. Jadi untuk anak-anak yang mulai belajar berdiri seperti ini tuh aman ya, karena tinggi. Jadi dia tidak bisa manjat atau terjatuh berguling ke bawah. Nah ini penampakan dari dalam saat Jonah dorong-dorong, tapi tetap kuat ya dan kokoh. Nah seperti ini, anaknya itu nggak nyungsep di tengah-tengah matras maupun di tengah-tengah bed rail. Nah, kalau Jonan lagi gigit-gigit, itu aman karena nggak langsung ke besi, apalagi kalau baru tumbuh gigi. Karena ada busanya gitu, jadi nggak akan sakit untuk anak-anak yang baru tumbuh gigi. Jadi untuk bed rail merek Skida ini, aku rekomendasi sekali ya buat teman-teman semua. Terima kasih! Terima kasih buat yang udah subscribe, like, dan komen ya. Eits, videonya belum selesai ya.